Hai, assalamualaikum semua. Apa kabar? Mudah-mudahan semua sehat ya. Di video kali ini mama mau bikin sambal daun kucai. Nah, ini tuh sambal favorit mama loh. Bahan-bahan yang kita butuhin itu gampang banget. Cuma cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan juga tomat. Dan sudah pasti harus ada daun kucainya ya. Ini daun kucainya sudah mama potong-potong seperti ini. Kemudian bumbu yang tadi sudah mama siapkan, kita blender dulu. Baru setelah itu kita tumis dengan api kecil ya. Diaduk-aduk terus. Jangan lupa berikan sedikit gula dan garam ya. Kita masukkan daun kucainya ya, kemudian kita aduk kembali. Nah, ini sudah matang, sudah siap kita sajikan. Nah, ini dimakan dengan nasi panas. Aduh, enak banget loh teman-teman. Nah, gampang kan resepnya? Silakan mencoba di rumah ya. Terima kasih buat semua yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.